Jadi si Misty ini kayaknya lagi mau belajar nunggangin kuda ya teman-teman, dan kita harus mengerjain dia. Yuk, mari kita lihat terlebih dahulu. Widih. Naik kuda poni, guys. Yah, yah, jatuh dia. Pertama-tama teman-temanku sekalian, seperti biasa kita akan cek terlebih dahulu di bagian apa? Gudang. Dan tenang saja teman-teman, stars kita ada banyak. Yuk langsung saja kita keluar dari sini. Cek kanan kiri, apakah ada Misty di sini? Sepertinya tidak ya. Kita cek di paling belakang terlebih dahulu. Ada semut, buset semutnya gede banget. Habis itu gua harus ngapain ya teman-teman? Ada semut, gula maybe. Oke, kita cek terlebih dahulu di dapur karena si Misty lagi di lantai 2. Here we go, knock knock. Apa itu? Gula. Nah, itu dia. Oh, si Misty kesini guys. Jadi gua harus pergi terlebih dahulu. Yang penting gua udah lihat ada gula ya. Langsung naik ke atas. Mantap. Kita sudah di lantai 2. Menjadi seperti ninja. Nah, pertama-tama coba deh kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Pakai tanda tanya, kita refill terlebih dahulu. Kita harus kapan? Oh, you can put ants in the bottle. Kita harus mencari botol. Nah, botolnya ada di kitchen. Perasaan gua ada dari kitchen, gak ada deh. Hah? Oke, kita dari sini aja. Widih, kalian lihat tuh. Si Misty lagi bergaya. Di depan kaca. Alright. Di mana ada botol? Oh, walah, itu dia botol. Ya ampun, kenapa gua gak lihat ya? Gue cuma fokusnya di bawah gitu loh, padahal botolnya ada di bawah. Botolnya kita taruh gula. Dan abis itu diapain nih? Ah, kita taruh di sepatunya si Misty, semut-semutnya. Ah, bisa jadi guys. Oke, seperti ini kah? Semut-semutnya sudah masuk guys. Mantap sekali. Tapi tunggu dulu, kalian inget gak guys, si Misty pakai sepatu warna apa? Itu dia. Aduh, Miaok pelupa. Ungu kali ya. Warna favorit si Misty guys, ungu. Semoga aja bener. Oke, sebentar lagi guys. Dia masuk ke dalam kamar. Nah, dia akan mengambil sepatunya dia. Itu dia. Ungu, bener? Bener dong. Oh, oh. Iya, iya, iya. Wow. Kudanya lari. Nice sekali. Jadi lebih cepat. Ya ampun, si Francis. Si Francis ditabrak terus langsung mental. Ya ampun, Francis.